Saya Krisna dari CV Depok Indonesia. Itu perusahaan saya yang sudah 15 tahun ekspor ke Eropa. Cuman kalau yang untuk lokal kita pakai brand namanya Kayo ini. Ada di IG saya Kayo ini. Dan kita memang spesialis untuk, kita sebutnya spesialis di kayu. Tapi kayunya itu bisa untuk apa aja. Mulai dari lantai, rumah kayu, pintu, meja, dan wall decor. Dan cuman keunikan di kita, kita sebutnya sebagai artwork ya, karena semuanya dikerjakan dengan kerjaan tangan dan handmade semua, baik ukiran-ukiran. Dan spesialis kita di kayu-kayu yang punya karakter, kayunya itu lebih ke arah forever lifetime, jadi yang nggak bisa rusak ya. Dan bahan-bahannya kita pakai ada yang dari kayu vintage dari rumah-rumah tua yang kita bongkar, ada yang dari kayu semi fosil. Kita penemuan purbakala yang di dalam sungai juga, itu ada juga kayu ulin bekas tiang listrik zaman Belanda yang sudah 350 tahun umurnya. Juga ini kayu-kayu jati yang sudah erosi, yang sudah keras banget ya. Jadi kegunaan ini sebenarnya hanya sampel untuk para desainer, hotel project, villa-villa. Nah, gini bisa untuk wall panel dinding, bisa untuk juga apa namanya pembuatan seperti lemari, pintu, tergantung desain ya. Seperti ini kita buka, jadi kita bikin lemari dengan motif batik karena ini acaranya acara batik ya. Ini baru jadi ini lemari baru ada satu ini Pak ya, ya jadi penemuan ini ya. Terbaru, terobosan baru, inovasi. Ada juga PSI saya yang di home living sana yang dipakai oleh desainer Anita, itu yang handboardnya pakai juga batik Tirto Tejo. Kemari ada batiknya. Ya, ini dari kayu lama, jadi dari bekas rumah tua itu. Yang notabene sudah kayunya kak ya. Ya, tentunya awet sekali ini. Oke. Okay. Luar biasa ya. Pak, untuk terkait harga Pak, range-nya Pak. Harganya tergantung ya, kalau ini sekitar mungkin mendekati 15 jutaan ya. Dari berapa sampai berapa Pak? Tergantung, kalau kita kan memang antara 10 sampai 15 ya. Tempat lain juga Pak seluruhnya? Harga yang lain. Ini kan beda juga ya, cuman ini keunikannya, ini ukirannya simpel, tapi ini dari kayu semi fosil. Jadi warnanya ini warna asli. Oh enggak dipernis ya, asli ya? Okay. Alami. Nah, ini penemuan dari nyelam dalam sungai yang kira-kira sampai 15 meter ya, karena ini kayu yang terjebak dalam sungai yang tidak ada oksigen, jadi dia mengeras juga. Semi fosil. Ini kakinya yang dia pakai ini. Bisa jadi batu ya? Udah. Belum membatu, semi. Belum kayu. Kalau ini sekitar 30 juta. Ini kayu jati langka ya, ini sekitar hampir 300 juta. Ini 300 juta nih, Pak. Iya, tergantung ini dimensinya. Ini saya punya dulu kayak gini, Pak. Awet, Pak. Apa namanya itu? Itu. Ya, itu atau apa ini? Ini bekas tiang listrik zaman Belanda. Bahannya. Ya, ini ornamen-ornamen ini kan batik, motif batik juga. Buat restoran-restoran, kafe-kafe bagus. Ya ini biasanya untuk lobby-lobby hotel lah. Okay. Jika ada yang ingin memesan, hubungin kemana Pak? Ada Instagram, website? Ada Instagram, IG-nya saya Kayo ini, Kayoene, dan juga The Box Furniture ya. Ini. Itulah saya nggak perlu kabar, bisa di bisa di Pak Krisna nih Pak ya? Iya saya Pak Krisna. Oh, nomor WA ini Pak ya? Iya tapi itu nggak ada IG-nya. Ini aja kalau di foto atau mau di apa? Oke, foto lain. Nomornya baru lagi Pak ya? Oke, siap. Ada WA ada WA. Iya ada WA. Kita menghubungi ini Pak Krisna. Oke. Satu, dua, Krisna Purnama. Okay. Ya, oke. Okay. Tadi Pak Jokowi salut tadi sini, Pak. Lewatin. Salut lihat. Salut tadi. Pak Jokowi. Salut lewat luar biasa ini. Iya. Bagus banget katanya wartawan gitu. Ngomong ke wartawan tadi, Pak. Luar biasa. Emang ada ketemu tadi. Oh, dia lewat sini. Lewat. Enggak ada cari di mana. Bapak enggak ada tadi. Bapak lagi di bawah nih.
Lu saya cepet-cepet lari ke sini. Ini kan saya ikut 30 menit ya. 30 detik toh. 30 menit apa? Kan enggak detik. Detik. Ah, iya iya. Jadi orang Ngayu soalnya. Tapi saya di Solo. Oh, member. Berarti masih lewat sini. Lewat. Oh, makanya dia.